Yang bakal nge-review si Picard yang ada di samping aku. Oke, untuk yang pertama, kalian bisa lihat bentukannya dia seperti ini. Dia memiliki kapasitas dengan 27 liter. Oke, untuk di bagian depannya, dia sudah ada kompartemen menggunakan zipper ya, sahabat Aikmora. Zippernya lancar banget. Kamu tinggal masukin tangan kamu ke sini atau logistik kamu sudah bisa masuk beberapa logistik kamu di bagian depan. Lanjut lagi. Di kompartemen keduanya, dia sudah ada dua arah zipper. Tuh, kamu tinggal buka dari kiri ataupun dari kanan, dia sudah bisa. Dan juga ada slot tambahan di bagian depan menggunakan bahan mesh. Selalu di bagian belakangnya lagi, dia juga sudah ada slot terpisahnya. Oke, lanjut lagi di kompartemen utamanya, sahabat Aikbor. Ini kita tutup dulu. Di kompartemen utamanya, dia juga sudah ada dua arah zipper. Dari kiri ataupun dari kanan, kalian bisa buka. Nah, untuk di kompartemen utamanya, dia juga sudah ada slot terpisah, sudah ada velcro-nya. Dan di bagian slot ini, dia sudah ada busanya yang bagus banget, bahkan aman banget kalau misalkan kalian taruh laptop ataupun berkas di sini. Ini udah merekat banget, sahabat Aikmor ya. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya, sahabat Aikmor. Di bagian samping kiri dan kanannya, kita juga sudah dilengkapi sama kompartemen menggunakan bahan karet yang elastis. Kamu bisa masukin benda-benda kamu atau bahkan botol minum bisa di sini. Kita lanjut sekarang di bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, di bagian tali pundak dan juga di bagian punggungnya sudah kita sediakan busa yang tebal banget, yang pastinya bikin pundak kamu dan juga punggung kamu tuh nyaman saat gendong si tas Picard ini. Lalu kita moving ke bagian bawahnya. Kalian perlu tahu juga, sahabat Aikmor, untuk si Picard ini dia sudah ada rain covernya. Kita sediakan rain cover di bagian bawah yang sudah dilindungi sama zippernya. Gitu. Kamu bisa pakai ini untuk kegiatan kamu sehari-hari. Bisa buat kerja, bisa buat kuliah, atau bahkan dipakai untuk mudik juga sudah bisa. Kamu tinggal check out aja, sahabat Aikmor ya. Bagi sahabat Aikmor yang minat banget punya si Picard ini, bisa langsung cek deskripsi di bawah ya. Sampai ketemu di next video, bye-bye. Terima kasih, sahabat Aikmor.